Nanti beli barang random di Thailand ya, Kak Messi. Oke, siap. Ayo cepet miringin handphone kalian. Jadi, aku lagi di pasar Thailand, namanya Pratunam Market. Lihat deh, ini banyak banget sendal Crocs yang lagi zaman sekarang. Lucu-lucu ya. Dan harganya murah banget, cuma 200 baht, sekitar 80 ribuan. Tapi kita lagi nyari barang random, skip dulu ya. Lanjut. Ini sih namanya Surga Tas ya, Bun. Jujur ya, woi pengen borong semua, sumpah. Kayaknya barang-barang random kagak ada, adanya racun ini semua. Tas-tas begini jarang banget gak sih ada di Indonesia. Terus ini ada yang bentuk bunga matahari lagi, aduh lucu banget. Ini mah aku sampai bingung gitu ya, mau milih tapi ini muat apa ya tasnya? Paling cuma handphone sama upil. Terus kalian tahu apa? Apa ini Miska? Surganya Bando. Kalian tahu Messi suka banget sama Bando ya kan, ya kan? Oke, ini dia Cekidot, Bando-Bando yang unik-unik. Aku ketemu Bando yang konsepnya tuh rambut abis kesetrum listrik. Abis itu ada berbagai macam Bando, binatang-binatang ya. Jujur toko yang ini jual Bandonya gemes dan unik sih. Tapi mahal. Kayaknya dia sengaja deh karena aku turis. Udah gitu Bandonya kecil banget, kepalaku mana muat. Tapi jujur guys, Pratunam Market ini rame, pusing dan sempit panas lagi. Akhirnya ada satu toko yang baik. Aku nawar discount, miss discount gitu. Jadi ini Bando yang aku coba 20 ribuan. Ayo coba tembak kira-kira yang mana yang akhirnya aku beli guys. Hehehe, oke, kapun kap sudah menonton.